Pengundian suku akhir Piala Liga Juara-Juara Eropah sudah pun diketahui. Ada 8 pasukan yang menyaingi perlawanan suku akhir yang akan bermula pada bulan April ini. Juara bertahan musim lalu, Chelsea akan bertemu Raja UCL sebanyak 14 kali, Real Madrid. Tampak perlawanan ini agak susah apabila musim lalu Real Madrid disekat oleh Chelsea pada separuh akhir musim lalu. Bayern Munich nampaknya menunjukkan jalan yang mudah apabila Munich akan menentang Villarreal yang akan bertandang di tempat lawan terlebih dahulu. Finalis musim lalu, Manchester City bakal bertemu kelab Atletico Madrid yang berjaya mengalahkan Manchester United pada pusingan ke-16 terbaik baru-baru ini. Manchester City mencari buruan Piala UCL musim ini, namun begitu akan bertemu Atletico Madrid terlebih dahulu dan melangkah ke separuh akhir sama ada akan bertemu Chelsea ataupun Real Madrid. Juara UCL tahun 2020 yang lalu, Liverpool tampak senyum lebar apabila akan bertentang pasukan dari Portugal, Benfica FC pada musim ini. Jikalau Liverpool merobek pasukan Benfica FC pada perlawanan suku akhir nanti, Liverpool akan bertemu ke perlawanan separuh akhir, sama ada Bayern Munich ataupun Villarreal nanti. Perlawanan suku akhir menyaksikan bermain timbal balik dan pasukan mana yang akan berjaya melangkah ke perlawanan separuh akhir pada musim ini. Beralih pula undian perlawanan suku akhir dalam Piala Eropah musim ini. Pasukan tunggal EPL, West Ham United akan bertentang hebat menentang pasukan dari Perancis, Olympique Lyon. Begitu juga Barcelona FC akan pasukan dari Jerman, Eintracht Frankfurt yang bertandang di tempat lawan. Jikalau Barcelona FC marah ke separuh akhir, Barcelona akan bertemu sama ada West Ham United ataupun Olympique Lyon. Satu lagi pasukan dari Jerman, RB Leipzig akan bertarung dari pasukan tunggal dari Liga Itali, Atalanta ABC terlebih dahulu. Pasukan dari Portugal, SC Braga akan menentang pasukan dari Scotland, Rangers yang mungkin akan bertandang di tempat lawan terlebih dahulu. Perlawanan dalam suku akhir akan bermain pada 8 dengan 9 April ini dan bermain timbal balik pada 15 dengan 16 April nanti. Chelsea mengharapkan ingin pertahankan kejuaraan musim lepas melanjutkan. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen, bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.